ini yang posisi hike. Tapi sangat berbahaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, ini uji coba guys. Yo. Ini trafonya high low. Beban 500 watt. Ini saya beri penghalang biar tidak silau ya guys ya. Terutama dulur PDC yang ada di Cilacap. Katanya suruh mencoba ini. Ini barangnya 500 watt. Nyala apa tidak, Mas? Nah, ini saya coba, Lur. Tak jajali kok menawa bermanfaat. Nah, ini saklarnya PDC. Ini outnya biar tidak kestrum, Lur. Ini saya beri frekuensi masih rendah. Yang lilitan 60, guys. Ya. Masih di low. Oke. Langsung dicolokkan tegangannya, guys. Disimak biar nanti tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Masih seperti biasanya. Nah, ini frekuensinya. Terus apa ya ini yang belum ini guys ya? Ini biar rapet guys. Dicencang dulu guys. Jangan sampai ada yang mendekat di lampunya guys. Bisa terbakar ya. Bisa terbakar. Oke, langsung dicoba. Wish. Ini frekuensinya masih rendah, guys. Iya, habis nengsor dewe, guys. 500 watt, guys. Oh. Sampai terbakar, guys, yo. Buang guys, terbakar guys, tuh burup guys, sampai lampunya terbakar tuh guys. Nah, hangat-hangat saja ini headsetnya. Paling rendah guys ini guys. Terbakar sampean ya kan. Sekarang dicoba yang low nya guys. Ini belum tak kasih saklar. Belum tak kasih saklar. Oh, ini yang high, yang tinggi. Oh, ini terendahnya ini guys. Ini yang posisi high. Mantap kan? Takut rumahnya terbakar, guys. Sampai berapi-api. Itu yang high, yang tinggi. Saya lebih suka yang rendah saja, hanya di low saja. Lebih irit baterainya ya.
kalau panas ya panas lah, cuma hangat-hangat, nggak terlalu berlebihan gitu loh guys. Segini sudah lumayan, sudah habis nih. Jam 11 saja. Saya kasih jam 11 segini aja. Terbakar. Lampunya terbakar ya. Oke, itu tadi videonya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Anda semua dan bisa bereksperimen untuk teman-teman pemula yang hobi merakit PDC ya guys. Atau bisa berkomentar di bawah ini ya guys ya. Yang mau bertanya di WhatsApp-nya silahkan baca di kolom deskripsinya. Itu ada WhatsApp saya ya guys ya. Tapi kalau saya tidak menjawabnya ya mohon maaf, karena mungkin saya sibuk ya guys. Tapi insya Allah kalau ada waktu senggang atau longgar, insya Allah saya akan menjawabinya. Oke, ini gelombangnya tadi saya memakai setengah gelombang ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terus sudah mantep guys ya, untuk 4 MOSFET insya Allah dengan memakai trafo EE33 ya, jangan terlalu besar-besar. EE33 itu sudah mantep untuk kita memakai di lapangan. Oke, itu saja ya guys ya video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.